Gereja Penerbit berdiri pada tanggal 19 Juni tahun 2003. Ada banyak buku yang sudah kami hadirkan kepada para pembaca, baik novel, buku-buku agama, buku anak-anak, maupun buku yang sifatnya buku umum. Dari buku pertama yang kita terbitkan, Panduan Puasa, karya dari Bapak Quraish Shihab, sampai saat ini sudah begitu banyak. Sebagian adalah naskah-naskah yang berasal dari Republika, yakni holding company-nya Republika Penerbit. Ada ratusan judul buku yang sudah kita hadirkan ke tengah-tengah masyarakat, dan dari situ kita meraih beberapa penghargaan. Dari semua penghargaan tersebut, itu juga sebagian ada yang telah difilmkan. Yang pertama misalnya Ayat-Ayat Cinta, dia telah sukses untuk difilmkan. Kemudian untuk 2009, Ketika Cinta Bertasbih 1, Ketika Cinta Bertasbih 2, kemudian Hafalan Sholat Lisa, karya dari Terelie, itu juga difilmkan. Karyanya Kang Abik juga difilmkan. Kemudian pada tahun 2013, Moga Bunda Disayang Allah, karya dari Terelie juga difilmkan. Ya Allah, apakah harapan itu ada? Dan pada Desember 2017, novel Kang Abik yang berjudul Ayat-Ayat Cinta 2 difilmkan juga. Tapi untuk itu aku butuh kamu. Ada ratusan judul buku yang sudah kita hadirkan ke tengah-tengah masyarakat. Beberapa di antaranya telah kita terjemahkan ke dalam bahasa asing. Yang pertama yang kita terjemahkan ke dalam bahasa asing itu adalah Ayat-Ayat Cinta. Ini diterjemahkan di Malaysia dan Turki. Kemudian kita juga menerjemahkan buku Ayah, karya dari Irfan Hamka di Malaysia. Kemudian buku dari almarhum Buya Hamka, yakni Mutiara Falsafah. Ada 4 buku, yakni Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, Lembaga Hidup, dan Lembaga Budi. Ini telah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Malaysia. Kemudian yang berikutnya adalah Ketika Cinta Bertasbih 1 dan Ketika Cinta Bertasbih 2, ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Kemudian Hafalan Sholat Lisa juga diterjemahkan di Malaysia. Kemudian ada lagi For You Ladies, buku untuk remaja, yang ini juga diterjemahkan di Malaysia. Kemudian Situs-Situs dalam Al-Quran, karya dari Syahrudin, yang juga diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Kemudian ada juga yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, di antaranya itu adalah Napak Tilas Jejak Daniels, yakni Jalan Anyar Panarukan, karya dari Angga Indrawan. Kemudian ada lagi Tentang Kamu, karya dari Terelie, yang juga kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan yang berikutnya itu adalah Ahmad dan Domba Kecilnya, yang juga kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ada banyak sister company dari Republika Penerbit, yang dalam hal ini adalah imprint kami menyebutnya. Yang pertama adalah dari Republika Penerbit sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya buku untuk umum, yang biasanya kita memakai brand Mahaka Publishing. Kemudian untuk buku-buku yang kita bekerja sama dengan pihak luar dan lain sebagainya, kami menggunakan brand Buku Republika. Lalu untuk buku anak-anak yang secara khusus kita hadirkan ke masyarakat, kita menggunakan brand Alif Republika. Dan yang terbaru adalah Rekomika. Rekomika itu adalah bagian dari Republika Penerbit yang khusus untuk buku-buku cerita atau buku komik. Republika Penerbit
hadir saat ini tidak hanya sebagai penerbit murni, tapi kita juga melakukan ekspansi dengan mendistribusikan produk-produk yang juga diminati oleh masyarakat. Jadi selama ini core bisnis dari Republika Penerbit atau PT Pustaka Abdi Bangsa adalah buku. Kita juga akan mengembangkan dan terus mengembangkan melalui produk-produk digital, bisa e-book, e-pub, atau lain-lainnya. Dan dari produk-produk yang kami miliki, untuk buku kita mendistribusikannya ke seluruh toko buku di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pasar konvensional seperti ini, kami juga mengembangkan atau melakukan pemasaran secara lebih luas melalui online. Dalam perjalanannya sampai hari ini, Republika ingin turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan upaya-upaya yang kami berikan, yang kami hadirkan melalui media cetak, kemudian juga melalui buku, harapannya adalah lebih banyak informasi atau ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat umum.